dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sekarang ibu absen dulu ya. Novita, hadir bu. Latifah, hadir bu. Oke, hadir semua ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Bagaimana aja sih cara penyebarannya? Sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum? Bagaimana sih Islam tuh dapat menyebar di Indonesia? Belum. Ya. Jadi Islam itu bisa menyebar di Indonesia itu lewat beberapa jalur. Yang pertama itu perdagangan, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga itu ada kesenian, yang keempat itu ada perkawinan. Nah, yang perdagangan. Yang pertama itu perdagangan. Ini gimana jalur perdagangan? Jadi orang dari luar Indonesia gitu yang memang udah agamanya Islam datang ke Indonesia dengan membawa agama Islam ke Indonesia terus dan menyebarkannya kepada masyarakat Indonesia. Lalu jalur yang kedua itu adalah jalur perkawinan. Bagaimana bisa jalur perkawinan? Jadi si pedagang ini itu kan dia menetap di Indonesia dan itu membuat suatu pemukiman dan itu menikahi wanita-wanita pribumi gitu ya. Nah, kan cara dalam Islam sendiri kalau ingin menikah kan harus satu agama. Jadi ketika ingin menikah si wanita ini harus memeluk agama Islam. Nah, kan setelah perkawinan ini kan dia punya anak, punya cucu. Nah, itu bisa menjadi kelompok Islam. Lalu yang ketiga itu ada jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini lewat pesantren. Yang biasanya itu sama Wali Songo gitu pendidikannya. Pesantren kan diajarkan tentang pendidikan Islam, tentang agama Islam, terus bagaimana cara-cara untuk menjadi Islam yang baik, jadi muslim yang baik. Nah, yang keempat itu ada kesenian. Kesenian apa? Atau tradisi apa? Misalnya itu lewat kesenian, lewat kayak wayang, terus kaligrafi, ataupun mungkin kayak mencampurkan ajaran Islam kepada tradisi-tradisi lokal gitu. Jadi menggabungkan tradisi lokal dengan tradisi Islam. Jadi Islamnya dimasukin tapi tetap ada budaya lokal di situ. Nah, mungkin cukup sekian ya yang ibu bisa sampaikan. Dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu ibu yang nanya ya. Ya, Novi, bagaimana sih, coba ya terangkan tentang penyebaran Islam lewat jalur perkawinan. Sebenarnya di sini ya bu, ada dua orang. Yang pertama orang asli, yang kedua orang pribumi. Dan mereka itu menikah. Dan persyaratan menikah itu kan harus satu agama. Yeah. Nah, si orang asli ini harus berpindah dulu ke agama Islam. Si pribumi harus berpindah ke agama Islam. Yeah. Benar. Dan Rofi, lalu Mbak, lalu Latifah, coba jelaskan penyebaran Islam lewat jalur kesenian.
Jadi kalau jalur kesenian itu apa ya, memasukkan ajaran Islam ke kesenian-kesenian daerah. Artinya seperti wayang. Ya, benar sekali Latifah. Nah, mungkin cukup sekian ya. Mungkin teman-teman, mungkin anak-anak sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.